Saya akan bacakan suatu pengumuman dari Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bunyi pengumuman adalah sedemikian. Kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa dan negara, maka dengan ini mengumumkan, pertama, kami Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto.